Hai bos, hai guys, assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat teh hojicha, es teh hojicha ya. Dicampur dengan madu, chia seeds, dan nanti kita kasih strawberry ya, strawberry segar. Oke bos, langsung saja kita buat ya. Pertama kita siapkan gelas. Ya, gelasnya, wah, sendoknya belum ya, sama es batu guys ya, sendok es batunya 60 gram ya. 60 gram es batu. Oke, 60 gram. Taruh dulu ya es batunya ya. Oke. Terus kita siapkan stroberinya ya. Kayaknya 3 butir cukup ya. 3 butir stroberi. Potongnya kecil-kecil ya. Kita potong-potong. Awas jari ya. Oke. Sip. Terus susu kental manis. Susu kental manis ya. 20 gram. Susu kental manis 20 gram. Yes. Terus madu. Oh, madunya guys, madu akasia ya. Oke. Wangi wanginya pelan-pelan aja ya. 15 gram aja guys. Yes. Hmm, 14 gram ya. Terus chia seeds ya, biji chia. Chia seeds ya, biji chia. Kita pakai 10 gram. Oke. Yes. Terus susu UHT ya. Susu UHT. Kita pakai 140-an ya.
130 aja ya. Oke. Lalu kita simpan sejenak ya. Kita siapkan teh hojicanya, guys. Teh hojicanya kita siapkan. Kita pakai 5 gram ya. Oke, terus air panas ya. Air panas. Tuh, udah mati lagi guys mesinnya, guys. Bentar ya, kita tunggu ya. Oke, sudah siap mesin kopinya ya, 95 derajat Celcius. Kita siram air panas ya. Bubuk teh hojicha sekitar 30 mili ya, 30-40 mili ya. Terus, nah udah 40 mili. Oke. Kita aduk-aduk ya. Aduk-aduk pakai pengaduk teh hijau ya. Matcha whisker, ini namanya matcha whisker ya. Teh hojicha sebenarnya teh hijau juga guys, cuman dia dipanggang ya. Teh hijau yang dipanggang. Rasanya jadi lebih sedap, lebih manis. Walaupun ya nutrisinya menjadi lebih berkurang ya, karena ada pemanggangan tadi ya, kalau dibandingkan dengan teh hijau atau matcha. Oke, cukuplah kayaknya ya. Kita tuang aja guys. Langsung kita tuang perlahan ya. Oke. Sip. Teh hojicha susu madu chia seeds strawberry ya. Sudah siap guys. Tinggal kita aduk ya. Kita aduk dulu guys. Mantap. Yuk kita seruput ya. Bismillah, salam seruput. Sambil dirasain dengan stroberinya ya. Salam seruput. Cuman sayangnya stroberinya dapat stroberi yang agak kecut ya. Coba stroberinya yang manis-manis gitu ya, mantap ya. Mantap. Oke guys, sekian dulu ya, semoga bermanfaat ya. Goyang jempol dulu. Salam seruput, terima kasih semuanya.